Tekken Bloodline. Semua yang perlu Anda ketahui tentang anime baru Netflix. Tekken Bloodline adalah anime baru dari Netflix dan Bandai Namco. Tetapi tanggal beberapa seri ini akan dirilis dan game apa saja yang akan diadaptasi. Dalam hal pertarungan video game, Tekken berkuasa dan Netflix bertujuan untuk mempertahankan reputasi itu dan mendapatkan KO lain dengan adaptasi terbaru mereka, Bloodline. Disebut-sebut sebagai tidak hanya alur cerita video game terlama sepanjang masa, tetapi juga salah satu waralaba video game terlaris yang pernah ada. Tidak mengherankan jika penggemar di seluruh dunia bersemangat untuk serial anime yang akan datang, Tekken Bloodline. Inilah semua yang perlu diketahui oleh penggemar berat dan penggemar baru tentang anime baru, termasuk tanggal rilis, waktu, plot, dan karakter yang akan ditampilkan di Tekken Bloodline. Apa itu Tekken Bloodline? Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tekken Bloodline adalah serial anime mendatang dari Netflix Animation dan Bandai Namco Entertainment. Seri baru berfokus pada Jin Kazama, salah satu karakter utama dalam keluarga Mishima. Diatur antara kronologi Tekken 2 pada tahun 1995 dan Tekken 3 1996. Mengikuti cerita utama dari video game yang terakhir, Netflix memberikan sinopsis berikut untuk Tekken Bloodline yang akan datang. Kekuatan adalah segalanya. Membaca pratinjau Netflix, Jin Kazama belajar seni bela diri keluarga. Seni bela diri tradisional gaya Kazama dari ibunya sejak usia dini. Tanggal rilis dan waktu Tekken Blood saat ini dijadwalkan rilis untuk streaming online melalui Netflix pada hari Kamis tanggal 18 Agustus. Netflix belum secara terbuka mengkonfirmasi waktu rilis internasional untuk anime baru, tetapi platform biasanya mengunggah semua drama Korea asli non-simulated dari waktu berikut. Waktu Pasifik 12 AM, waktu bagian timur 3 pagi, waktu Inggris jam 8.00, waktu Eropa 9.00, waktu India 12.30, waktu Filipina 15.00, waktu Jepang 16.00, dan waktu Australia 16.30. Menariknya, pada tanggal 17 Agustus, hanya satu episode yang dilaporkan akan rilis pada tanggal 18 Agustus saat ini. Tidak jelas berapa lama episode khusus ini, mungkinkah akan disertai dengan lebih banyak episode, atau jika ada format rilis mingguan yang direncanakan. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you!